Menangkap ular hijau dan dimasak pakai bumbu hitam Black Mamba. Halo guys, balik lagi sama A.A. Chen Echo. Kali ini A.A. Chen Echo bersama Opa Iknan sedang mencari hakanen dan letaken lagi. Ujung di seperti biasa kita ke kebon. Di perjalanan kita pun dikagetkan dengan kemunculan orai hejo. Sepertinya dia lagi moyan, lagi depa di natangkal kopi. Dan untungnya kita tidak dipacok guys, tidak dicongcong orai. Udah gitu orainya gede banget guys, mana orai hejo. Jadi kita kalau dipacok bisa ke pusat, bisa lu gue en codot. Untungnya ya Stuart Colin sang penakluk dan pemberani, langsung saja kita tewak. Dan bisa kalian dulu itu langsung benang guys. Aduh, buat kalian yang belum tahu, itu Mang Panji itu murid orang, baheula teh diajarkan ku orang. Jadi ya penampakan oraina guys, ngarana teh ular pare belut, atau bahasa Sundanya itu orai paria belut. Ujung di oraina teh guys ditaklukin guys, dijampe guys, jadi linduk. Sekarang kita serahkan aja kepada Opa Iknan guys. Tah dulu guys. Jadi untuk lokasi masak-masak kita kali ini ada di Gawir punya uang, di Gawir Kirispi yang dekat sawah. Opa Iknan pun sekarang lagi nyari suluh. Ternyata di sini banyak kalapaknya guys. Aduh, meureun segernya. Orang pun ieu lagi memberikan edukasi guys. Jadi orai paria belut ini bisa kalian pelihara di rumah. Kalian tinggal beli binihnya aja, kemudian dipelakeun dina epot. Pokona mah tayangan we surcang searching we pare belut engke bijil gambar nu kitu guys. Opa Iknan pun sudah selesai nyieun kompor portablenya guys, dan sekarang lagi ngebijil-bijilin dulu bumbunya. Jadi ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga cengek. Jangan lupa diseseh dulu, baru kemudian kasih uyah dan kita haluskan aja. Ujung di untuk bumbunya ini ditambahan yang spesial guys. Jadi ada kelewek atau picung. Ini langsung saja kita grendos lagi. Dan ini tuh jadi Black Mamba banget guys. Jadi hidungnya. Kemudian tinggal ditambahkan ketumbar bubuk aja guys. Tah dulu guys. Jadi bumbu Black Mambanya sudah siap. Dan pas diambuan ternyata bunyonyos. Ujung di Opa Iknan mau ngumbah kelapa dulu guys. Kemudian setelah itu kelapanya langsung diparut aja guys. Jadi nanti itu kita butuh untuk santannya, untuk cimani cipatinya. Pokoknya mah dijamin iya angin pare belutnya bakal lekoh dan juga ledoknya. Selanjutnya tinggal ngurus pare belutnya guys. Dan ini langsung saja dicokot sama Opa Iknan. Tuh cik orangnya guys ocon yo guys mal macok. Tapi sebelumnya ini harus dilekek dulu guys, dan hulunya dipicin. Kemudian untuk awaknya ini tinggal dipotong-potong dan iris-iris aja kayak gini guys. Tuh bisa kalian dulu ternyata itu siga bonteng guys. Orang pun penasaran sama rasanya guys, dan langsung saja dilodok. Ternyata rasanya seperti bonteng, ada air-airnya, juga ada pahang-pahangnya seperti paria. Tapi sepertinya ini kalau dimasak bakal enak pisan guys. Jadi kita itu mau bikin angin pare belut bumbu kuah hitam Black Mamba. Dan ini Opa Iknan lagi ngahurungkan kompor portablenya. Setelah itu tinggal siapkan teflon kirispi dan juga panaskan minyak guys. Baru kemudian kita usang-oseng tumas-tumis bumbu Black Mambanya. Dan kalau sudah matang dan harum dan bau nyonyos, tinggal kita kasih air aja guys. Dan ini aduh tengah jelegur, ima gagal soalnya tadi minyaknya saeutik guys panyesaan. Bisa kalian dulu ini dari kuahnya sudah hitam banget guys, seperti dengop. Sejeng di selanjutnya jangan lupa masukkan bawang berem, gula berem, lada, penyedap, dan juga uyah. Setelah itu tinggal digulah galau lagi guys, diudak aduk dulu. Kemudian kita siapkan juga kelapa yang sudah diparut tadi guys. Baru kemudian dikasih air, kita bikin dulu santannya, kemudian dikobok-kobok pakai kokot bekas ombe. Tah dulu guys. Jadi si pare belutnya tinggal diasupkan aja. Santan nama ulah waka jadi ingke panderi guys. Kemudian kita daguan dulu sebentar. Setelah itu tinggal dimasukkan aja cimani cipatinya guys. Dan bisa kalian dulu ini dari warnanya juga jadi berubah guys, seperti dengops ACB. Tapi lila-lila ya jika dengop pres ngop guys, eta favorit mang ada jeng si ambon pisan. Setelah itu masukkan juga perasan jeruk limo guys. Wah pokoknya mah ya guys juga seblaknya. Ya anu pak seblak pisan guys. Dan Opa Iknan pun ini ngetes kehipu nya guys, ternyata ngepasnya. Langsung saja sekarang kita angkat dan kita jahit guys, kemudian kita bahein aja erihin ke dalam wadah, dan ini dia hasilnya guys. Angin pare belut kuah hitam Black Mamba ala Opa Iknan. Dan langsung saja bismillahirrahmanirrahim, langsung saja dilebok. Sedapnya. Untuk rasa kuahnya mah sudah pasti mantap guys. Dan ini parenya ternyata ada sari air-airnya, karena ini seperti bontengnya. Kok apalagi kalau pakai keju guys, ini sudah pasti beteng kita sebeh banget. Pokoknya mah jangan lupa itu kudu segala di kejoan guys. Ek kolak, ek cimol, ek batagor kejoan lah. Dan iya naon anu dirasa orang tidak diberengan dibere kejo naungkul. Sedihnya. Dan orang pun iya erek ngasaan guys. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya dijablog.
lezatnya. Jadi jujurly impress my time ngalodok nukie gitu so peri peri insected banget guys. Jadi rasanya itu pedo elomnya yang ngeunah pisan euy urang teu kabayang tadi keur mimiti nama. Bisa kalian dulu eta dari pamatuk urang ge kuat ka gile, kuat ka hewa pisan, kuat ka nyanyah nyonyo dan juga samutut banget. Kalian juga bisa coba di rumah guys, tapi jangan lupa harus newak dulu oraya hejonya. Bye. Anjir, orai yo, uy. Orai hejo. Sok macok, orai hejo. Racun, uy. Aduh, codot meren urang ka pusat. Coba, aduh, iya di makam. Ah, tenang, kok aing ditewak, iya, uy. Hai. Nah, guys, jadi ini tuh orai hejo. Ini berbisa banget. Stuart Collins si petualang dilawan. Ya, orai. Ya, orai na guys. Eh, kadek. Mencan ka taikan ilmu rawa rontek wa ulah coba-coba nurutan. Berbisa banget ya orai hejo. Anjir ik. Kalapa nu uwa eta aing piraku henteu dialahi jiwa. Tah guys, jadi bumbu nage bumbu rawon black mamba. Bau. Oh, lecek. Yeah. Dibalik ke sana kan. Dibalik. Ini ada pahang bau pahang-pahang. Pahang paria teh. Itu euy. Itu ngejelegurnya mah ieu lah. Iya kuasa. Etiknya. Rindapan. Rindapannya. Etiknya. Eh, ngenahnya, iya, pada elomnya. Komo lamun di tambahan daging sapi, wes sakilo. Daging orainya. Jablog. Ya aing sulap mau nu kieu. Bener. Cemplungkeun. Aing mah euy teu dibere. Nah, guys, kita coba yeuna yuk. Daging orainya. Bener. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja di jablog. Nah,